Kira-kira 10,000 peserta dari seluruh negara bakal menyertai larian Malaysia Baharu yang akan diadakan pada 7 Oktober. Jarak larian sejauh 14 km, anjuran Pejabat Parlimen Port Dickson dengan kerjasama Majlis Pembandaran Port Dickson itu bermula di hadapan Tasik Villa dan berakhir di lokasi sama. Kalau ada kawasan ada lalang semua masjid Ahli Parlimen Port Dickson, Dato' Daniel Bala Gopal Abdullah berkata program tersebut dianjurkan untuk menarik lebih ramai pengunjung dari dalam dan luar negara ke Port Dickson selain meraihkan kemenangan Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Umum ke-14. Warga Port Dickson juga akan mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam larian yang akan diadakan. We must provide barbecue pits. Beliau berkata demikian pada sidang media larian Malaysia Baru di Port Dickson. Dato' Daniel dalam pada itu turut menyarankan supaya tabiat menjaga kebersihan dan alam sekitar dalam kalangan penduduk di kawasan Port Dickson terus diterapkan dalam kehidupan harian. Sebagai penduduk yang tinggal di kawasan pelancongan, aspek kebersihan harus diamalkan secara konsisten. Sehubungan itu, Hari Kebersihan Port Dickson akan diadakan pada 26 Ogos bermula pukul 7.30 pagi hingga 12 tengah hari di Pantai Tanjung Biru bagi mencapai matlamat tersebut.